Assalamualaikum, hai. Mak Cu lagi hari ni. Hari ni Mak Cu nak buat sejenis manisan lah. Yang ni jarang orang buat lah. Mungkin tak ada lah orang yang buat resipi macam Mak Cu ni. Iaitu namanya bubur kodok campur jagung. Kita nak tengok kodoknya rupa apa. Tunggu Mak Cu buat mula-mula. Bahan dia, santan. Kalau siapa ada kelapa tu, guna kelapa lagi sedap lah. Secubit garam. Sedikit gula putih. Gula misan 3 keping. Sedikit sagu. Tepung gandum lebih kurang secawan setengah. Jagung lebih kurang 300 gram. Jagung ni ikut suka. Nak taruk boleh, tak nak taruk pun boleh. Hari ni Mak Cu nak buat dia bercampur kodok, bercampur jagung. Mula-mula kita kena rebus ni dulu. Mula-mula kita kena rebus ni. Larutkan gula misan ni. Setelah gula kita larut, kita tuang ke dalam periuk yang kita nak gunalah. Letak dia balik atas dapur. Biar dia duduk diam sekali. Kita didihkan air dulu. Dan kita tunggu air didih, kita bancuhlah kodok dia. Mana pula sudu dia. Kita letak satu sudu gula. Nak bagi ada rasa sikit, tak adalah kodok tu tawar je. Dan sedikit garam. Kita bancuh dia. Air sikit-sikit dulu. Kita letak air sikit-sikit dulu. Air ni ikut. Air ni tak ada suka tanya. Kita agak-agak. Agak-agak je. Kita tengok dapat bancuhan. Macam nak buat kodok tu. Kodok. Cengkodok. Semput. Macam nak buat cekodok tu. Cekodok. Ni nama dia. Macam nak buat manisan ni nama dia. Mak Cu panggil bubur kodok. Lebih kurang macam ni adunan kodok dia. Macam ni. Jangan cari sangat, lebih kurang macam ni lah. Macam nak buat kodok tu, kodok bawang, kodok apa? Cekodok bawang, cekodok. Cekodok bawang tu, cekodok bilis lah, cekodok manis. Cekodok pisang. Macam tu lah bancuhan dia. Tapi kali ni kita buat cekodok ni. Nak letak dalam bubur. Dalam manisan. Ni favorite Pak Cuk ni. Tapi Mak Cuk nak buat bubur kodok ni bukan main payah lagi. Benda tu senang je. Tapi Mak Cuk nak membuat tu payahnya rasa. Alah tu lah. Benda tu lagi. Sebab dia banyak step. Bila air kita dah gelegak. Kita cuma sudu-sudukan dia ke dalam air tu. Gitu. Cukuplah besar mana nak buat. Kalau sudu besar pun pakai, besarlah jadi dia. Jangan besar sangat, buat-buat semulut gitu. Bila dia masak, dia akan terapung. Bila bubuk, ni lah rupa dia kodok. Ni kodok Mak Cu ni. Tu dia. Bila dia dah terapung, angkat tu letak dalam ni, dalam air. Air gula yang kita panas kat, yang kita larutkan tadi. Lepas tu kita buatlah bancuhan ni sampai habis. Setelah siap semuanya, masuk ke dalam air misan tadi. Kita masukkan satu sudu sagu. Kita masukkan 300 gram jagung. Jagung manis ya. Kalau siapa-siapa ada jagung yang fresh tu lagi sedap. Mak Cu ni tak ada jagung fresh. Jagung ni pun okey lah juga. Nak buat minum petang. Bagi dia gelegak dulu. Kita rasa gula dia. Ni sebelum tak letak santan manis dah. Nanti kita tambah kalau tak cukup manis. Bila dia dah gelegak, kita masukkan sedikit air. Air satu gelas. Mak Cu pakai santan segera. Jadi kita kena tambah air. Santan tu pekat. Kalau siapa pakai santan buah, dari buah santan yang original, dia tak payah tambah air. Cukup dengan santan kelapa tu. Kita dah perah banyak mana air kita nak. Kita kena tambah gula 2 sudu ya. Tunggu air mendidih dulu, baru kita masukkan santan.
Bila air dah menggelegak, kita masukkan santan. Santan pekat ni. Pekat ingat tak? Pekat ingat apa? Saya tambah santan lagi. Tambah santan dulu. Kita tambahkan air lagi setengah cawan. Sebab santan ni pekat sangat. Sagu tu dengan gandum tu nanti dia akan makin disejuk, nanti dia akan menambah lagi pekat bubur kodok makcu ni. Kita tambah sedikit garam. Nak rasa bagi lemak dia sikit. Tambah sedikit garam. Makcu tak tahulah Oma pernah dah buat bubur macam ni. Tapi ni favorite keluarga makcu ni, bubur kodok ni. Makcu tahu buat dia pun sejak makcu kahwin dengan pakcuk, dia ngajuk makcu buat bubur kodok ni. Sebab makcu rasa dia pekat sangat, makcu kena tambah sikit lagi air. Sebab nanti bila disejuk, nanti dia akan tambah pekat lagi. Okey, 2 senduk cukup air. Kalau rumah siapa ada daun pandan letak lah ya. Anak makcu ni dia tak suka daun pandan. Saya lebih terbanyakkan. Kita biar dia sekali melegak, siap bubur kodok makcu ni. Inilah hasilnya bubur kodok makcu. Sedap buat makan petang. Taruh dalam peti ais lagi sedap. Siapa yang suka tengok video makcu ni, jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum. Bye.